Update game Kikoran kamu, ikuti juga Kikoran Competition. Daftar sekarang juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantik-cantik banget, semangat banget. Alhamdulillah. Udah mandi belum? Belum. Kapan udahnya? Kemarin sore ya. Yang penting segar, yang penting semangat. Bapak juga di belakang saat ya Pak ya? Insya Allah. Ini dia siraman kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mamah yuk. Coba kita absen, ucapkan salam ya. Yang pertama adalah Majlis Taklim Jamiatul Ikhlas Cirebon. Selanjutnya Majlis Taklim Dharma Wanita Sukabumi. Yang di belakang, in depan dan wanita itu Dharma Pria itu. Bapak dari Cirebon atau Sukabumi, Pak? Cirebon, oh gitu. Nah, kita akan buka pertemuan kita hari ini mah dengan kisah romantis seorang istri yang malu-malu nerima bunga pemberian suaminya. Ini jadi beredar sebuah video romantis. Ini berisi aksi seorang suami mah yang menunjukkan rasa cintanya dengan memberikan bunga kepada istrinya. Bunga naon, bunga bang? Bunga beneran bunga. Oh. Jadi ini tuh video itu direkam sama anaknya yang enggak sengaja melihat sang ayah itu tuh, romantis. Lihat, tuh lihat tuh. Mana? Lidi. Makasih ya dulu. Seneng liatnya ya, jadi si bapak itu ngomong mau nyuci sendok dulu katanya. Nyuci sendok, pulang, ngasih sendoknya terus ada bunganya, cie. Kita orang kampung ge gaya pan ya, iya, di sawah. Iya. Membawa bunga. Iya, romantis jadi. Walaupun usia sudah tidak muda. Iya, walaupun orang kampung. Iya. Menunjukkan kecintanya. Gitu kudu dama apa? Iya, betul. Ipan sok itu tara? Enggak. Ya, siada. Jujur, Bu. Begini, Pak. Kan yang namanya rumah tangga maunya mesra terus. Bener nggak, Bu? Iya. Tanya romantis. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mamah Dede. Tanya Mama yuk. Bu, boleh enggak saya pantun sedikit, boleh? Boleh. Pergi ke toko bangunan beli tali rami. Cakep. Jangan lupa membeli palu. Cakep. Jika sayang dengan sang suami. Cakep. Janganlah engkau bersikap malu-malu. Cie-cie. Pakai malu-malu, emang judul kita apa? Judulnya jangan malu-malu di depan suami. Apalagi malu-maluin. Pakai akhiran in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jangan malu-malu di depan suami. Saya yakin siapapun yang masuk dalam pernikahan pengen pernikahan tadi mendapatkan kemesraan, betul? Betul. Bahkan halu dalam angan-angan orang menikah. Semoga pasangan saya orang yang romantis, betul? Amin. Siapa yang selama ini merasa pasangan Anda sudah romantis, ngacung? Cuma 5%. Cuman punten. Yang namanya romantis tiap individu kan berbeda. Boleh jadi hanya romantis dengan pandangan mata. Dengan senyuman.
dengan gerak tubuh, dengan gaya bicara, dengan dekapan. Tadi pakai bunga satu, tapi ibu lebih baik bunga bank kan tadi. Kayaknya matre mulu sini, kayak ke laut aja. Tergantung orang tadi. Cuman, Bu, sekali-kali boleh tunjukkan kemesraan kita. Anda lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." An-Nisa 19. Hai para suami, tuh para suami. Pergauli istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik, dengan mesra. Kalau suatu saat dalam diri istri kalian ada sifat-sifat yang nyebelin, sadar nggak sadar, Allah yang bilang, sama nyampein doang. Para istri kadang-kadang punya kelakuan yang suami nyebelin. Tuh, cuman suaminya aja baik, kagak diprotes. Jangan jauhi mereka, apalagi menceraikan mereka. Di balik itu Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Ayat ini tujuannya dua pihak. Yang pertama sama suami, agar suami dalam menghadapi istri wajib bersikap ma'ruf. Ma'ruf ini umum. Dengan kemesraan, dengan keromantisan, dengan dekapan, dengan kedipan, dengan senyuman, dengan kecupan, dengan pemberian uang, pemberian pakaian, pemberian makanan yang istri suka. Tuh. Itu kewajiban suami. Perempuan kebanyakan suka dengan pujian. Kalau suaminya tidak pernah memuji istrinya, pakaian kek, makanan kek, gayanya kek. Di luar ada yang muji ini bini, tidak mustahil. Kelepek-kelepek. Suami saya gak pernah mesrain saya. Kok tetangga mesrain saya? Bisa-bisa ada berpindah ke lain hati. Masih mending. Kalau lama-lama berpindah ke lain body, gawat. Makanya demi utuhnya rumah tangga kita, jangan sampai malu-malu. Misalnya, ya baju baru nih, keren gak? Ih cakep banget isi saya, baju ungu kayak terong. Misalnya, ibu seneng kan? Walaupun diomongin kayak terong, bahagia ada perhatian suami. Coba ibu pakai baju baru, cuek suami. Ih gak ada perhatian banget. Kesel kan? Perhatian seperti itulah. Misalnya ibu masak, suami bilang, ya Allah luar biasa sayurnya hari ini. Itu bini udah megar hidungnya. Masya Allah luar biasa. Istri pun bilang sama suami, ya Allah suami saya gagah banget hari ini. Perkasa banget rasanya hari ini. Itu saling. Maka rumah tangga akan lebih bisa dipertahankan daripada Anda tidak pernah romantis. Cuman ini manusia. Saya beberapa kali melihat seorang suami yang romantis dengan istrinya, ternyata ngeromantisin bini tetangga juga. Nengok sini loh. Jadi romantisnya bukan hanya sama bininya. Sama bini tetangga juga romantis. Itu yang jelek.